Polres Asahan dan pemerintah Kabupaten Asahan melakukan kerjasama dalam program pembinaan dan pelatihan calon peserta seleksi penerima anggota Polri tahun 2018. Nota kesepahaman Polres Asahan dengan pemerintah Kabupaten Asahan ini ditandatangani oleh Kapolres Asahan, AKBP Kobul Syahrin Ritonga dan Wakil Bupati Asahan Haji Surya. Acara yang digelar di Aula Melati Kantor Bupati Asahan ini dihadiri pula oleh Forkopimda Kabupaten Asahan. Kapolres Asahan dalam amanatnya mengatakan bahwa program pembinaan dan pelatihan calon anggota Polri ini dilaksanakan untuk menjaring bibit unggul, khususnya dari sekolah-sekolah dan putra-putri yang ada di daerah, sehingga nantinya menjadi anggota Polri sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat untuk dapat melaksanakan tugas-tugas secara profesional dan proporsional. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.